bansos itu kewajiban pemerintah. Bansos itu bukan kebaikan hati pemerintah. Kalau kewajiban dianggap kebaikan, jangan-jangan kita dapat oksigen ini kebaikan pemerintah. Yang jelas bansos itu kewajiban negara menangani suasana yang belum sepenuhnya baik, maka ada bansos. Perlu diketahui terutama teman-teman masyarakat umum pada umumnya bahwa bansos itu dibuat oleh pemerintah dan DPR dari uang APBN. Jadi kalau ada menteri mengklaim bansos itu dari A, si B atau si C, itu termasuk jenis-jenis penyesatan. Yang suka menyesatkan orang, di Quran ada. Saya enggak mau lanjutkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi jangan suka menyesatkan rakyat. Bansos itu jangan ditunda. Yang ditunda adalah memanfaatkan bansos untuk kelompok tertentu dan orang-orang tertentu. Jadi kadang-kadang saya harus keluarkan statement supaya selepetannya kena pada semua hal. Salah satu selepetannya adalah bansos lanjutkan, bahkan kalau Amin menang kita perbanyak, tapi jangan coba-coba memanfaatkan bansos untuk kepentingan mengatasnamakan calon, apalagi berpihak kepada salah satu calon. Karena bansos adalah dari rakyat, kewajiban pemerintah untuk rakyat, duit rakyat yang dibagi untuk masyarakat. Bansos zaman Amin nanti lebih besar lagi dan lebih banyak lagi yang akan didapatkan. Yang kasih bansos sama BLT siapa? Jokowi. Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?